Hey semua, ada gosip hangat nih, panas macam sambal tumis. Hari ini kita tengok Ebit Liu, Caprice dan Mondi, semuanya masuk gelanggang, tapi bukan gelanggang gusti, gelanggang mahkamah. Tengok Ebit Liu dulu, muka dia serius macam baru telan asam jawa. Dia cakap, "Saya kekal dengan pendirian. Nanti di mahkamah, kebenaran akan terbukti." Macam dialog filem Hollywood je. Lepas tu kita tengok Caprice. Muka dia blur macam budak hilang duit raya. Dia cakap, "Bro, kita ni influencer je. Kenapa sampai nak ke mahkamah? Ni plot twist musim baru ke?" Memang betul, bro. Mana ada drama tanpa plot twist? Jangan lupa Mondi pula. Dia macam dah surrender. Muka macam penat lepas lumba lari. Dia cakap, "Macam ni lah. Kita tengok je drama ni sampai habis. Aku pun dah letih kena soal jawab. Baru realiti tu, kan? Jadi, korang rasa siapa jadi hero, siapa jadi penjahat? Atau semua ni salah faham yang digembar-gemburkan? Macam telenovela betul. Jangan lupa like, share dan subscribe untuk drama lagi best. Kami ada banyak cerita yang boleh buat korang ketawa, terkejut dan mungkin tertanya-tanya. Apa benda pelik ni? Jumpa lagi episod depan. Sementara tu, jangan lupa minum air kelapa. Sejukkan kepala yang panas tu. Bye."